digital tidak hanya melanda untuk para generasi muda, namun lihat oma, opa, mak-mak tidak ketinggalan. Ya, gimana? Yes, gimana? Udah lihat kan? Udah lihat. Terus gimana? Terus? Tadi ini, perbandingannya kan kalau kemarin kan si teman saya Dimas info ke omnya kan berarti kan tentang etik bagian belakang. Iya. Kan memang kita jual di atas 145. Iya. Jadi omnya sendiri pun ikut cek nih, ikut cek gitu. Iya, iya. Cek kalau misalkan memang kondisinya sama seperti yang diomongin kemarin, terus dia nggak pakai nego lagi. Iya. Lihat kondisi benar, langsung bayar gitu. Iya. Cuman tadi udah lihat keliling juga buku. Jadi kalau buat perbandingannya sih di ban sama lecet atau keliling cat nih, iya. Gitu. Nah, itu kisaran tadi kan awalnya di 35 awalnya. Oh, terlalu jauh. Iya, jauh. Cuman karena ini omnya sih udah coba naikin lagi Bu, karena kan udah jauh-jauh juga nih. Dari Depok kan biar ada titik tengah aja Bu. Kan sia-sia nih kalau misalnya udah jauh-jauh nggak deal gitu kan. Nah, omnya berani di 138. Oh, nggak bisa. Gitu. Sorry. Kalau deal 138, nggak berani. Ya. Lebih baik kita terus tegaskan aja, nggak bisa. Bilang sama omnya. Soalnya saya baru perpanjang STNK dan penawaran satu di atas 140 juga ada. Paling 143. Oke ya. Bilang sama omnya deh. Tadi kan udah diambil yang saya cepot. Yang saya cepot sama tempatnya belum ya? Yes, ini Fred. Fred sudah mau dibawa oleh Pak Ibrahim. Aku ambil dokumentasi. Yang tadi udah dicopot sama itunya? Bro, kunci mana? Tadi sekarang habis serap ya? Iya. Kuncinya ketinggalan. Mobilnya jalan di mana? Sembari nyopot ini. Ya. Pak Stefanus kayak pernah saya lihat. Oh iya, di mana aja ada dia. Iya ya. Hati-hati kalau belum biasa biasanya agak sedikit raba-raba ya. Iya. Ayo tante. Ayo mari. Eh, punya apa itu? Santangan tempat. Oh, dodok. Yeah. Bye-bye mobil. Sudah selesai, yaitu kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah yang menyerahkan atas nama resi kepada pembeli ya. Ayo, semoga ada kabar baik ya. Ya, mari.